Wow, tebel nih. Merinding. Gila, gue setiap detik merinding anjir. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini dan hari ini today. Apa ditemenin apa bahasa Inggrisnya? Lagi nampak di sini. Ya, kenapa jadi ngeblank ya? Apa ya? Kenapa bego gitu ini, ya kan? Mendadak kita agak-agak English. English speak English. We are try with my English little. Yang pasti nih ya, hari ini kita bakal ngereaksiin video terbaru yang lagi hangat banget. Ini benar-benar mengguncangkan banget begitu bangun tidur gitu ya kan. Karena lu udah tunggu-tunggu banget ya, aku sendiri sih ya. Enggak, gua nunggu. Sebenarnya kita tahu ini dari beberapa minggu yang lalu kan. Iya, benar banget. Ada kespil nih kalau si wanita cantik ini. Yes, benar banget, yang punya suara yang indah banget. Ikut American Got Talent. Bener banget. Terus tadi malam udah mulai tuh ada tanggal segini gitu ya. Jam segini berarti jam 10 pagi Indonesia. Wow, udah nunggu-nunggu banget. Akhirnya kita sengaja nih nonton. Nahan banget ini padahal isi FYP, isi di Instagram, isi di mana-mana, isi di semua. Udah ke spill sih. Dapat golden buzzer. Nah, cuman gue penasaran ini kayaknya apa sampai juri-juri ngasih golden buzzer buat Putri Aryani. Putri Aryani. Kita udah berarti pernah ngeriasin Putri Aryani dulu bareng Onyo. Bareng Onyo, dia sama trio Abby. Sama Abby. Wow. Ini yang kedua kalinya dan tiba-tiba langsung guncang. Gimana ya? Belum apa-apa udah berinding gitu, kayak bangga banget ya. Wanita Indonesia. Pertama Indonesia dapat golden buzzer. Wow. Langsung aja yuk. Dan itu tentu dari Simon yang ngasih. Oh, Simon. Oh, gue agak ke-spill gara-gara kebaca di FYP TikTok. Simon ini kan memang yang paling nanti susah aja, ya. Langsung aja lah. Aduh, dasaran kayak apa ini? Yuk, kita tontonin aja audisi dari Putri Aryani di America's Got Talent. Tapi buat kalian semuanya, ayo subscribe channel ini biar dapat golden buzzer juga. Wah, wow. Langsung aja American Got Talent. Putri Aryani. Oh, bahasa Inggrisnya cakep ya? Iya, British gitu loh aksennya. Tapi ini emang acara selalu di bahasa Inggris sih. Itu merinding tau. Oh! Wow, that's it. Bagus banget. Di luar negeri, hampir di beberapa negara tuh tidak memandang yes, orang secara fisik. Bener banget. Jujur li ya, suara tuh kalau di negara barat tuh terserah deh gimana penampilan, gimana dirimu. Yang penting suara kalian bisa mencuri hati tuh udah. Iya. Iya kan? Are you ready? Yes, I'm ready. Just be yourself. Yeah. Wow. Jangan bilang gue menangis sih. Gitu. Oh, aku menangis gue. Good evening. Hello. Hello. Thank you for coming to AGT. What is your name? My name is Putri Aryani. I'm 17 years old. I'm from Indonesia. Woo! Oh, gue udah terharu aja baru kayak gini doang. Putri, is this your first time in America? This is my very first time. I'm so excited. I love all of them. Oh, iya. Maksudnya bagus. And what is your dream? My dream is being a biggest diva in the world. Oh, like amin. Grammy Award. Amin. Woo. Rinding gue. Ya, udah terharu ya. Rinding gue. Belum nyanyi kan. Are you going to school now? Yes, I'm in high school, but I hope that I can get in Juilliard College of Music for my college program. Oh. Gila. Biggest dream keren banget. I hope that I can win America's Got Talent. Gila sih ini anak tuh.
jawabnya tuh tegas banget. Yes, bener banget. Point. Dengan yakinnya gitu ya, tanpa keraguan sedikit pun dari mulutnya gitu. Gak ada yang gitu. Yes. Penyanyinya bagus. Sambutannya gitu ya, bagus ya. Bapak nih. Semua terdiam. Hening. Gila. Oh, suaranya semakin, kalau dulu pertama kita reaksiin kan memang powerful. Yes, benar banget. Tapi di sini benar lembut banget. Ya udah bisa ngatur banget dinamikanya, yes. Penekanannya. Udah makin jadi banget deh. Kita ngerasin dia tahun kemarin ya berarti. Pertama kali ngerasin itu tahun kemarin. Yeah. Dan... tapi itu juga udah lama videonya kan. Iya, ini jauh berubah. Yes, benar banget. Perpindahan tadi juga dari yang awal tadi ada chest voice, terus head voice, dan terus ini nada tingginya. Wow. Wow. Gila, luar biasa. Wow, lembut banget. Ini sih aku bilang nyanyinya tuh bukan kayak anak Indonesia yang besar di Indonesia. Yes. Ini dari bahasa Inggrisnya semuanya tuh kayak anak yang gede-gede di luar. Yes, bener banget. Dan aduh, ini tekniknya. Aduh gila, sumpah ini bener-bener. Apalagi langsung di sana dengerinnya. Iya. Kita aja di sini yang cuma dengerin di jauh gitu ya kan. Gila. Woi, dinamikanya semuanya. Tadi endingnya kayak yang kayak Mariah Carey ya. Iya, bener. Bener-bener, ini sumpah, gila. Kita lanjut ya. Oh, Simon! Naik panggung! Oh, God. He's proud of her, I think.
Bang Simon, ntar aja belakang ngobrol sama. Berkaca-kaca gitu loh liatnya. Bangga ya, gimana orang tuanya, woy. Oh ya. I just said to Supuchi, I like her voice so much. Thank you so much. Jika Simon sudah suka. Yeah. This song is special for you, Simon. Simon ini kan tangan dingin banget ya. Bener banget. Banyak banget deh. Salah satunya One Direction gitu kan. Yeah. Gila, gue setiap detik merinding anjir. Dia nyanyi tuh ngomong gitu kan ya sih? Iya kan? Kelebihan dia ini rasanya, rasanya bener banget. Jadi dia nyanyi lagu mistik keren banget pasti nih. Penekanan-penekanannya, ya, aduh gila. Itu dia. Yes. Kalian bisa lihat kan penekanan ini nada, notasinya sama kan dari awal, tapi Ground-groundnya enak banget. Wow. Ini aku dengar pertama kali lagu ini kan versi Blue sama Elton John. Ini kalau itu kan groove ya. Yeah. Kalau ini tuh ini banget. Soft lembut banget. Yeah.
high school. I'm just so excited. I can't believe it. Actually, I can be here now. Yeah. Oh. Oh. Well, you're an angel. Thank you so much. I think you just used the word. You know, a lot of people don't believe in angels, and I think one just landed on our stage. Oh my goodness. You're a superstar. Oh my man. You sounded so beautiful tonight, especially the very first song that you sang, like how you switch from your chest voice to your head voice. Yeah. Like how you... Oh, yeah. Wow. Yeah. Wow. Wow. Gila. Rinding gue. Ya, berapa kali merinding kali. Sepanjang waktu tau gak lah. And tell me about you're waiting for something at your school. I really want to go to Juilliard. Okay. I don't know whether this is gonna make a difference or not. However, he's standing up. Woo! Best moment. Di show ini ya nih. Yes, simple. Yes, simple tapi gila. Mengandung bawang video ini. Gila, gue gak nyangka ternyata Simon sesweet ini loh. Ya, sampe dikabingin keluar. Wow. Oh my god. Wow. Simon sampe gak backstage. Iya. Wow. Udah nih gini doang. Udah nih. Udah nih. Oh my god. Udah nih. Sorry. Gila. Sorry. Seems to ini tuh bener-bener kayak haru, bangga. Wow. Gila sih ya, bener ya. Kita harus berbangga sebagai orang Indonesia. Yes. Iya kan? Kita punya juga yang apa talent yang kelasnya tuh internasional gitu. Iya, dulu Demian tuh Amerika juga kan? Iya, America's Got Talent juga. Terus si Rihanna. America's Got Talent kayaknya. Asia Got Talent dia. Oh, dia enggak ikut. America kok. America's Got Talent dia cuman bintang tamu kok. Oh, kalau enggak salah sih, maaf ya kalau salah, tapi Asia Got Talent dia ikut. Oh, iya, maybe ya. Asia Got Talent yang America's Got Talent yang itu kan. Anggun. Ya. Tapi ini yang mengagetkan itu adalah Golden Buzzer-nya yang dikasih Simon. Itu menunjukkan kalau kualitasnya tuh Simon banyak. Ini juri paling susah diambil hati dari zaman gitu ya. American Idol pertama deh. Aku nonton Simon tuh berapa, pokoknya American Idol lah nonton Simon pertama tuh. Dia paling batu. Paling judes, gitu ya. Paling kalau dia enggak suka ketus, tuh gitu ya. Ini kelihatan banget gila dia benar-benar kayak mengapresiat banget sampai yang memuji banget. Ya. Putri dia naik brilian panggung gitu ya kan. Sampai memutin itu. Nah, iya, biar putri skillet gitu ya kan. Sweet banget sih. Ini
ini harus kita dukung, kita harus bomb ini. Yes, benar banget. Akunnya Afrika Got Talent bikin mereka bangga sama Indonesia gitu ya kan. Wah, wow, orang Indonesia ternyata apa support part seproud ini gitu yeah, sama yeah, yeah. Sama yuk, ini gitu ya. Yuk komenin yuk, serang yuk akunnya kita yang bagus-bagus kan komennya. Bagus ya kan. Tapi ini memang keren sih kita bikin ini. Mungkin kayak Claudia yang yeah, di The Voice Germany, The Voice Germany ya kan? Kita bikin dia juara. Pokoknya satu bisa kita yuk, bisa bikin yuk. Tunjukkan keramahan, kepositifan yeah. Indonesia gitu ya kan. Ya pasti juga buat Putri. Selamat sekali yes, lagi. Selamat, congratulations. Kita tunggu yes. Kita yakin banget. Nah, kita yakin banget mimpi-mimpi kamu tuh bisa tercapai. Banget yakin banget. Keren ini video terdahsyat. Best banget. Sama kayak kalian semua juga terdahsyat buat aku dukung channel ini. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain aja. Video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.